Halo sahabat Nestle, ketemu lagi di The Chef and My Husband spesial Hari Ibu. Dalam video ini, para suami akan menunjukkan kebolehannya dalam memasak masakan istimewa khusus untuk istri tercinta. Salah satu dari tiga suami yang telah terpilih oleh sahabat Nestle resepnya adalah di sebelah kiri saya, yaitu Pak Dave. Apa kabar? Halo, baik. Dan yang akan juga memasak bukan hanya Pak Dave, tapi juga chef sahabat Nestle, yaitu Chef Budi. Apa kabar? Kabar baik sekali. Oke, Chef Budi sama dengan Pak Dave di sini sudah mempersiapkan sebuah makanan yang bahan dasarnya adalah dari ikan dan juga pasta. Tapi Chef Budi, Pak Dave ini bisa terpilih oleh sahabat Nestle karena ada satu cerita yang istimewa. Wah, di balik resepnya ini. Ini kenapa begitu istimewa? Ada cerita apakah di balik resep ini? Oke, jadi waktu itu istri saya sedang hamil tahun lalu. Dokter menyarankan agar banyak makan ikan untuk bantu janin dan sebagainya, tapi istri saya orang hamil kan makan aja susah ya, iya, apalagi benar. Dan akhirnya saya harus cari cara untuk gimana mengolah ikan tetap sehat tapi tetap enak juga. Dia suka masakan Itali, ya sudah saya cari aglio olio, itu kan masakan yang modelnya tidak lama, tidak overcook, dia sebentar aja, praktis, ya. Praktis ya, dipadu dengan ikan yang di grill yang nggak digoreng dan sebagainya, itu akan sehat baik untuk ibu dan juga untuk janinnya. Luar biasa. Betul. Nih ya, karena teknik grill juga kadang-kadang bisa membuat aroma amis ikan tuh jadi nggak amis lagi. Daripada kita ngobrol teori aja, bagaimana kalau sekarang kita mulai masak sepertinya saja? Gitu. Pak Dave mungkin bisa cerita dulu di sini bahan-bahannya apa aja? Oke, untuk kita pakai grill salmon, bumbunya kita akan pakai brown sugar, cuka, jahe, basil segar. Kita pakai parsley juga nanti untuk aglio olio-nya, ya? Dan bawang putih, kecap asin. Oh, untuk bahan salmon. Ya kita grill nanti kita siram juga. Kita mulai dari marinade dulu kali salmon. Okay. Sambil menunggu ikannya Pak Dave di marinade, coba saya mau tengok nih kalau Chef Budi juga punya ikan. Jenis ikan yang lain, ikan kakap. Ini kalau marinade-nya kan sebenarnya sama ya, pakai jeruk lemon juga. Namun ada yang sedikit berbeda. Yaitu? Kita gunakan Maggi seasoning. Oh, Maggi seasoning. Betul. Ya, kita gunakan sedikit saja. Sampai terlumuri daging file kakapnya ini. Kemudian kita bolak-balik, kita diamkan sekitar 5 menit. Sebelah sana kan pakai spaghetti. Pakai spaghetti. Saya pakai fusilli. Kita rebus di air yang sudah mendidih. Kita bikin saus untuk grillnya nanti. Jago sekali ini rupanya nih ya Pak Dave ini. Apa saya panggil Chef Dave juga nih? Itu waktu dulu belajar sendiri atau baca di majalah atau lihat TV atau dari internet malah? Oh, dari internet. Iya, lihat di YouTube kan banyak tuh orang. Oh, iya, sekarang apa-apa memang gampang dari di internet ya. Juga. Dan ngomong-ngomong soal internet, nanti juga misalkan kalau Anda mau bisa melihat resepnya di www.sahabatnestle.co.id. Nah, Chef Budi sudah selesai. Sudah, gratis, sudah cantik. Ini hasilnya seperti ini modifikasinya. Aglio olio ala Chef Budi. Dan mungkin final touch-nya karena aglio olio itu juga dengan keju parmesan. Ini final touch-nya. Oke, finish. Sudah jadi. Dan lihat betapa cantiknya ya Chef Budi. Menggugah selera ya. Benar. Dan saya yakin sudah ada satu orang yang sudah tidak sabar ingin mencicipinya. Nah, itu dia datang. Hai, Bu Marica, apa kabar? Hai. Ayo dicoba. Gimana ya? Enak. Terbukti berarti ya. Terbukti berarti ya. Kalau yang ini, coba. Enak. Sama-sama enak. Yang ini buatan Chef Budi, yang ini buatan Chef Dave. Wow, ternyata sama enaknya ya. Pol deh buat Pak Dave. Nah, jadi kalau misalkan Anda juga ingin mencoba kedua resep ini, silahkan bisa langsung saja ke www.sahabatnestle.co.id. Betul sekali, kalau kita klik di sana tuh banyak sekali resep-resep yang lezat juga sehat. Iya, yang pasti bisa membuat suasana antara suami istri seperti Pak Dave dan Marisa ini lebih hangat lagi dan selalu menarik ya. Dan tak lupa kami dari Sahabat Nestle mengucapkan selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu sayang.
Mesra sekali ya, Chef ya. Inilah pasangan Ibu Marisa dan juga Pak Dave yang kebetulan resepnya terpilih di The Chef and My Husband spesial Hari Ibu. Sampai jumpa di video lainnya.